Welcome to back my channel. Ini di bulan puasa lagi ada yang strike dan tidak puasa. Tiga tamam teh puasa wah, mau ngamai roti. Ya Allah, ini yang lagi strike puasa guys. Tapi yang satunya tidak puasa makan roti. Tidak menghargai orang yang lagi puasa. Gancu, jangan cuma makan roti. Aduh. Gancu. Oke guys, ini strike. Supaya dia belum cuma ganjar di mana mana. Oke. Sudah. Oke. Guys. Ini om saya lagi strike dan lagi puasa juga. Ikannya sudah sana yang melebar. Semuanya keras kepala guys ini. Dan ikan pogo-pogo juga banyak guys, lihat. Oke. Oke. Tarik yang terus. Hah? Terus ini mah gampang. Wah, ikannya guys. Pogo-pogo ikut juga. Masih banyak. Lah dan olo bo. Nah, mah dan kairon. Oh, nama di mana kan supaya. Pe ondong alo tate. Makan dawo lo. Sabar, satu kali dulu. Wah, hilang gangnya. Udah, makan dulu. Oh, mahe. Duheng, itu hilang gangnya. Duheng, ngomong lah. Enggak, lari kabur. Mau kanya boti, eh. Wah, hilang gangnya. Hah? Enggak mampu kat. Ikannya guys. Maaf guys. Sedikit kekerasan, tapi ini sudah akut. Konsekuensinya ikan tuna. Dan ini sudah 2 ekor juga yang diantar ya. Tunggu ya guys. Makan. Timo, ke samping. Nah. Tahu atur kairan jangan bawa mereka sah. Oke. Okay. Lemah HP. Mamur sama gak bisa nih pensil. Malu itu. Oke. Okay. Ini yang dapat guys. Om saya. Ini 2 ekor guys. Jadi baru saya es ya. Ini baru diantar oleh angler Karama dengan kayaknya tambah air ke apa? Baru ini cuma satu kali.
Nah, siara satu kali. Kita mau ngasih. Oke, jadi yang lagi habis strike dan melepaskan kembali umpannya, dan ini umpan yang dipakai ya, tidak ada cumi. Baby tuna pun jadi dengan cakalang. Ini umpannya di mata kail, guys. Ini tidak tahu umpan apa ini, umpan betong. Gerhana bulan. Gerhana bulan. Umpan gerhana bulan. Itu umpan gerhana bulan, guys. Dia kalau kasih lolong timbul tenggelam. Oh, timbul tenggelam. Umpan. Ini kita lihat lagi. Cara pasang umpan ini ya, guys. Jadi kita tunggu dikasih naik lagi, maka akan diganti umpan tersebut. Kita tunggu aja ya, guys. Lalu kapian deh, putima. Lalu kira kapian. Wei tamine spole, ayo tunggu main papa poli mine. Tate bolot kar portal opang. Umpan hambur ya, guys, tapi om saya tara pakai pakura, jadi pakai umpan begini, tidak ada cumi, yang begini pun jadi. Kaca. Hah? Sampul lombu. Hah? Lomo. Lomo. Kurasi apa toh? Hah? Dan lokal tuh tol anu wafel. Ini guys, sudah ikan sudah hampir 10 ekor didapat oleh angler om saya. Mancing saja di rumpun ya. Pokoknya minus. Kalau tiba di mana nota-nota ngamil nanti. Ya, Pak.
tandung kalau panggil itu enggak usah satu tim amai laule. Tan kopian beti baja putih mak awal. Oke, sudah sampai di penghujung ini pemberatnya. Kita lihat umpan yang dipakai lagi atau sudah habis, maka akan diganti kembali. Oke. Ini umpannya, guys. Cara pasangnya, umpan apa ini? Umpan sashimi. Oke, kita masukkan di kantongnya, separuh aja dulu, baru isi umpannya yang ada mata kail. Terus isi lagi, maka akan tercampur dengan umpan yang di iris-iris lainnya ya, dan ditambahkan air secukupnya. Tidak ada darah cumi. Oke, ini kedalaman 70 ya. Oke, dilepaskan pelan-pelan. Oh, sudah terlalu banyak air, jadi pogo-pogo hima-hima. Hima pogo-pogo. Oke. Kita lepaskan pelan-pelan tali anaknya. Maka jika sudah selesai, kita perlahan-lahan lepaskan. Oke. Sedikit lagi kita lihat cara menghamburkan umpan di dasar air. Nanti sudah habis nilonnya ya guys, tunggu aja. Masih banyak guys nilonnya, masih berserakan, jadi tunggu aja dulu. Oke, sedikit lagi. Ininya habis. Ini kedalaman 70 ya. Hah? Oh, ini kita singkirkan ya, kena nilon. Shock. Oke. Oke. Itu aja dulu. Terus tahan sedikit. Diangkat sampai berapa depa, 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian dibikin begini ya, yang seperti dicontohkan oleh om saya. Oke, ini adalah tutorial cara mancing tuna. Oh yo, terus begini terus sampai 10 meter tali diangkat ya. Terus dilepaskan perlahan-lahan sehingganya umpan tersebut. Oh, dimakan. Oh, dimakan kah? Oh, ternyata langsung disambar oleh erupin. Tidak tahu ini erupin baby tuna kah atau berapa apa. Oh, langsung disambar ya guys. Cara dapat tuna, tapi mungkin kayaknya ini anaknya. Hah? Oh, ternyata anaknya elephant tuna.
kita lihat berapa kilo. Kalau nggak ada anaknya, mungkin mamanya yang sudah makan. Kalian sudah bisa lihat toh bagaimana tutorial cara mancing tuna seperti yang diperagakan oleh om saya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sudah, kita lihat sudah habis kan ikan tonnya. Oh, mana ikannya guys. Oh, ternyata ini ukuran 5 kiloan. Oh, mau dibikin umpan lagi dia guys. Strike! Mantap! Ini strike kedua. Anaknya tuna. Ukuran 5 kiloan. Mantap! Kok mau dibikin umpan lagi? Cari mamamu. Mantap. Wah. 5 kiloan guys. Gimana? Apakah kalian semua ingin mencoba tarikan-tarikan strike tuna di atas rumpun? Terus ikuti channel Atupan Nostan dan bisa konsultasi kepada saya mau coba-coba mancing. Mari silakan. Oke. Jadi gitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton video terbaru saya selama bulan puasa ini. Oke. Bikin umpan. Oh. Ternyata langsung dibikin umpan, guys. Biar umpannya biar segar-segar. Oh, kita lihat filet tunanya. Oh. Mantap. Langsung warna daging tuna pasti masih merah-merah kemerahan guys. Biar dibikin umpan masih segar. Mantap. Wow. Lihat guys. Lihat guys, ini dagingnya ya guys. Oke, merah-merahan guys. Wow. Mantap. Ini dibikin umpan di mata kail dan yang sebelahnya dibikin untuk hamburnya. Miris begitu ya guys untuk umpan mata kailnya. Mantap. Kita pabrik dia jadi begini seperti kue. Oke, umpannya guys yang akan dipakai, dan ini yang ikan tadi yang bisa yang strike tinggal sebelah karena sudah bikin umpan lagi. Oke, terima kasih, semoga kalian sehat selalu, amin.